Harimau Malaya melangkah ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026 dan meraih tiket awal ke Piala Asia 2027 semakin tertutup apabila seri satu sama dengan Kyrgyzstan. Satu mata yang diraih di Stadium Dolan Omuzakov di Bishkek menyaksikan skuad kendalian Kim Pan-gon berdepan tugas yang amat sukar apabila perlu mengatasi Taiwan dengan jaringan besar dalam aksi terakhir kumpulan D. Selasa ini selain mengharapkan Kyrgyzstan tewas kepada Oman, Harimau Malaya yang kehilangan ramai tonggak penting akibat kecederaan memaksa rombakan besar dilakukan Pan-gon termasuk membuat kejutan apabila menyenaraikan dua bintang muda termasuk perancang tengah, Noah Lainet dan pemain pertahanan, Safwan Mazlan dalam kesebelasan utama serta Dayan Chohos yang mengambil posisi Arif Aiman. Skuad negara yang menghuni ranking ke-138 dunia bagaimanapun berjaya mengimbangi permainan pasukan tangga ke-100 dunia itu meskipun dibolosi dengan jaringan gol sedikit Ali Kulub pada minit ke-24. Usaha keras yang dilakukan anak buah Pan-gon berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-38 hasil jaringan sendiri Odilson Abdul Rahmanul selepas dia tertanggung. Tanduk bola berpunca daripada sepekan percuma Andre Dos Santos. Masuk separuh masa kedua, pasukan tuan rumah dilihat lebih banyak mendominasi permainan berbanding Malaysia yang lebih banyak bertahan. Kim Pan-gon juga dilihat terlalu lewat membuat penukaran pemain pada perlawanan ini dan jika pertukaran dilakukan terhadap pemain yang sudah letih, keputusan positif mungkin boleh berlaku. Keputusan perlawanan tamat dengan Malaysia berjaya mengikat Kyrgyzstan di gelanggang lawan dan berjaya menambah 2.81 mata FIFA.